Inisiatif mengatasi projek sakit terbengkalai atau kelewatan pemaju menyiapkan projek terus dilaksana. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mewujudkan warung melalui pelan mitigasi agar isu terbabit dapat diselesaikan segera dengan langkah terbaik. Antaranya, jika kontraktor asal gagal menyiapkan projek mengikut perjanjian, pihaknya akan mencari kontraktor penyelamat bagi meneruskan projek demi rakyat. Pendekatan ini melibatkan semua projek perumahan di bawah seliaan kementerian itu termasuk pemaju swasta. Kita tidak nafikan memang ada projek-projek yang lewat dalam di bawah kementerian ini. Bahkan melalui kementerian yang baru ini, kita telah menubuhkan war room khusus untuk melihat bagaimana apakah masalah yang dihadapi oleh projek-projek lewat di bukan sahaja Prima, bahkan di Pilih SPMB dan juga Jabatan Perumahan Negara sendiri. Beliau menyatakannya selepas program kembali ke sekolah Parlimen Maran.